Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel Langit Ketujuh Barannya. Ini kita akan review kayu-kayu Kalimantan. Kita review satu persatu guys ya. Ini ada akar mimang atau di Kalimantan saya sebut kayu kurung. Kayu kurung Kalimantan. Akar mimang. Ini terbuat dari kelogo sari guys ya. Ini kayu kelogo sari Kalimantan. Wow. Bentuk akar mimang atau kayu kurung. Ini ada juga guys ya. Akar mimang juga ini guys, kayu kurung juga. Cuman yang ini bukan dari kayu kelogo sari. Ada satu lagi guys, ini tongkat kayu kurung Kalimantan. Ini tongkatnya guys ya, ini bisa untuk tongkat pialan ini guys. Bisa untuk tongkat jalan, bisa buat pedang-pedangan ini guys. What? Kayu kurung ini dipercaya sebagian orang di daerah Jawa atau Kalimantan sama ini guys, kegunaannya sama. Ini dipercaya bisa mencegah dari orang yang berniat berbuat jahat nih guys. What? Orang yang mau mencuri biasanya dia akan kebingungan, berputar-putar tanpa arah dia di sekitar-sekitar situ saja. Dia kebingungan, linglung, bikin orang linglung. Gak dipercaya sebagian orang nih kayu kurung ini bisa menangkal ilmu sihir. Guna-guna juga guys ya, sangat realisir. Ini manfaat dari kayu kurung, bisa juga ditaruh di kebun ini guys, di kebun. Nah, ini bisa juga untuk menjaga kebun katanya guys, dari orang dari buat kejahatan, mencegah musibah pencurian. Bukan menuhankan benda guys ya, tapi kita di sini hanya untuk sebagai syariat aja, syariat saja. Ini adalah kayu putar alam. Ini kayu putar alam. Alam juga ini guys, ini yang tanpa pelitur alami, ini yang sudah dipelitur nih guys. Nah, ini yang masih ada kulitnya guys, juga masih ada akar melilitnya nih guys. Ini terbentuk karena ada akar melilit di sini guys, seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti ini guys. Ini akar lilitnya sudah kita cabut guys ya.
kemarin ada yang memaharkan ini akar lilitnya dua ini guys ya. Nggak tahu buat apa ini. Dia mau akar lilitnya aja ya, kita lepas aja guys. Nah, ini masih utuh ini guys. Kalau ada yang berminat bisa hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini guys, atau belanja lewat Shopee juga bisa guys. Untuk yang ini ada di sini. Untuk yang ini guys, Shopee saya ada ini. Saya iklankan Shopee nih guys, yang berminat silahkan mampir ke Shopee saya, link ada di profil guys ya, sama deskripsi. Ini juga ada saya iklankan Shopee juga ini guys. Ini ada juga, berminat silahkan mampir. Oke guys, lanjut. Ini ada apa ya guys? Ini kayu andung namanya. Andung Kalimantan. Kayu andung ini dipercaya juga untuk menangkal atau menetralisir gangguan sihir, guna-guna pada ilmu hitam. Manfaat kayu andung. Ini ada juga saya iklankan di etalase toko Shopee saya guys, yang berminat silahkan mampir. Ini ada bambu buta guys ya, bambu buta, bambu yang tidak punya lubang. Jelas mirip dengan kayu andung, beda guys ya, ini bambu ini guys. Tidak ada lubangnya guys, ada lubangnya dia. Sekian review kayu Kalimantan, kayu-kayu unik, kayu-kayu antik dari Kalimantan, kayu bertuah Kalimantan. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share guys ya, bantu channel ini agar berkembang biar kita bisa bikin konten-konten menarik lainnya lagi guys ya.
wabarakatuh.